Halo, welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Di sini aku Natani Kristi. Hari ini aku bakalan ngasih tunjuk ke kalian isi dari makeup pouch aku. Kalau kalian penasaran, just keep on watching. Nah, jadi ini adalah makeup pouch aku yang biasanya aku taruh di mobil. Isi dari makeup pouch ini biasanya aku bawa kalau mau ke event, karena aku itu dari kampus, abis itu event, abis itu ngampus lagi, abis itu event lagi. Jadi biasanya aku langsung naruh satu pouch gede ini di dalam mobil. Isinya banyak karena kadang kondisi kulit aku tuh suka berubah-berubah. Kadang tipe breakout aku itu bukan yang kayak jerawatan dan lain-lain, tapi tipe breakout aku tuh karena muka aku terlalu kering, kadang tuh makeupnya jadinya gak mau nempel. Jadi di sini tuh udah kayak makeup holy grail aku semua. Jadi langsung aja ya, pertama di sini aku selalu bawa ini Tatcha. Ini yang the silk canvas. Sebenarnya ini tuh bagus banget buat kalian yang mukanya oily karena dia itu nahan minyak banget hampir kayak 12 jam. Tapi buat yang di mukanya dry juga bisa, karena aku personally juga suka banget pakai ini. Dia itu walaupun nahan minyak tapi dia nggak bikin muka kita tuh kering banget, dan dia bisa nempelin makeup. Jadi kalau aku breakout dan kalau aku nggak mau kayak glowing banget, aku pasti pakai Tatcha ini sebagai primer. Abis itu masuk ke pouch. Oh, ini dulu deh. Di sini aku bawa kapas nih, kapasnya dari Lux Crime. Jadi biasanya aku kalau semprot-semprot gitu, aku pasti habis itu langsung kipas-kipas pakai ini biar cepat kesetnya. Nah, di dalam ini yang banyak ini, aku mulai dulu dari skincare kali ya. Jadi aku itu bawa 3 skincare. Yang pertama aku bawa si ini sunscreen, ini dari COSRX yang Aloe Soothing Sun Cream. Yang ini aku suka banget sama ini udah botol kedua aku. Abis itu sebelum mulai makeup aku pasti pakai ini si Mamong Rose Water Toner. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh lebih sukanya pakai ini kalau sebelum makeup doang, karena dia itu ngebikin mukanya tuh kayak glowingnya natural gitu. Jadi sebelum pakai makeup aku pasti pakai ini. Abis itu kalau si Mamong Floral Hydro Mist ini biasanya aku pakainya abis aku pakai complexion. Jadi orang-orang tuh kan kadang kalau pakai setting spray atau pakai refresher gitu kan di akhir dari makeup. Tapi kalau aku biasanya abis complexion aku langsung pakai si Hydro Mist ini, jadi biar efek glowingnya itu lebih apa ya, kayak lebih natural dan dia emang lebih tahan lama gitu. Abis itu ke primer dulu. Aku punya NYX yang Bare With Me. Jujur dari serangkaian Bare With Me-nya NYX, yang paling aku suka tuh yang ini yang Hydrating Jelly Primer. Ini kalau benar-benar makeup aku nggak bisa nempel, aku pakai ini. Atau biasanya kan kalau aku pakai cushion tuh cushionnya suka geser-geser gitu kan. Nah, ini tuh buat ngelock si cushionnya. Jadi emang dia tuh emang agak lengket, tapi itu yang bikin cushionnya itu stay. Gitu sih. Jadi biasanya aku pakai ini kalau aku mau pakai cushion. Abis itu ke complexion, di sini aku bawa 3. Aku bawa cushion favorite aku ini Rollover Reaction yang shade-nya Milk Tea. Aku nggak ngerti ya kenapa orang kayak, kenapa sih pakai shade yang Milk Tea, kenapa yang nggak honey gitu kan. Padahal yang honey itu tuh lebih cocok ke kulit aku, cuman karena si rollover punya itu terlalu kuning, jadi ketika aku pakai honey tuh kayak kunyit jadinya, kuning banget. Akhirnya yang shade Milk Tea ternyata lebih cocok sama aku, jadi aku pakainya yang shade Milk Tea. Dan aku kalau pakai ini itu dikit-dikit banget karena dia super high coverage, dan aku bukan tipe orang yang suka makeupnya tuh dempul banget gitu. Terus complexion yang kedua, di sini aku ada Bare With Me juga yang tinted skin veil. Di sini aku punya 2 karena harus digabungin shade-nya. Kalau pakai ini keputihan, kalau pakai ini kegelapan. Jadi aku gabung ini yang shade-nya vanilla nude sama yang golden camel. Biasanya aku pakai ini kalau misalnya cuma ke event yang kayak event-event datang biasa doang. Kalau misalnya untuk talk show dan lain-lain biasanya aku pakainya cushion-nya rollover gitu. Karena ini tuh dia salah satu semacam foundation tapi ringan banget, dan dia itu lumayan tahan sampai 8 jam sih. Kalau pakai setting spray-nya Lux Crime bisa tahan sampai 12 jam, tapi kalau nggak pakai setting spray itu benar-benar kayak cuma 8 jam doang gitu. Tapi itu juga udah lumayan. Nah, habis itu ada lagi aku bawa ini sisi krim Mineral Botanica. Ini biasanya kan kalau bisa aku ngampus terus event terus habis itu ngampus lagi, biasanya kan aku nggak mungkin pakai makeup look yang sedempul itu. Jadi biasanya aku hapus lagi tuh sambil nyetir, sambil, jangan ditiru ya, tapi biasanya aku sambil nyetir sambil hapus. Abis itu aku biar nggak buluk-buluk amat, aku pakein si sisi krimnya Mineral Botanica biar look ke kampus, balik lagi ke look kampus gitu.
Terus untuk concealer di sini aku bawa 2. Nah, terus cara aku pakai concealer tuh lumayan beda sih sama yang lain. Kalau yang si Dior, ini aku punya 2, ada yang Dior, ada yang Estee. Cuman yang Dior ini Dior yang Fix It, dia itu bisa sebagai primer juga. Jadi biasanya aku sebelum pakai foundation atau sebelum pakai complexion, aku jadi pakein si concealernya dulu. Jadi nanti kayak lebih smooth gitu kelihatannya dan kayak enggak beda gitu loh sama complexionnya. Kadang kan kalau orang pakai concealer tuh suka beda jadinya sama ininya, area sininya jadi ke highlight lebih putih gitu-gitu. Karena aku tuh menghindari itu, pengennya tone-nya tuh sama semua. Jadi aku suka pakai yang Dior ini untuk sebelum pakai complexion, dijadiin concealer, sama aku taruh di area smile lines juga. Terus kalau si Estee ini, kalau misalnya aku mau pergi ke event yang emang lebih berat kayak ke talk show dan segala macamnya, aku pasti pakai yang ini karena dia lebih high coverage. Terus warnanya juga nggak terlalu terang. Terus dia itu tahan lama dan nggak nge-crack juga. Jadi aku suka tanpa di set pakai powder, aku suka ini karena dia tahan. Terus lanjut ke powder. Di sini aku powder bawa 2, ada yang di tas aku, yang Dior sama yang satu lagi yang Make Over Power Stay Matte Powder Foundation. Ini yang shade-nya W22. Aku sebenarnya enggak terlalu suka pakai bedak. Jadi aku kalau pakai powder itu pasti aku cuman set di area under eye atau di smile lines aja. Karena aku enggak punya masalah dengan oily skin. Jadi aku enggak di T-zone, cuman di under eye aja buat ngeset dikit aja. Kenapa aku enggak suka di set pakai powder? Karena biasanya kalau aku ngeset pakai powder di suatu muka, itu bisa makeup aku jadi cakey dan jadi kayak tebel banget. Karena muka aku itu sebenarnya dipakein BB cream aja tuh udah kelihatan kayak medok gitu loh, udah kayak kelihatan kayak apa, kayak dempul banget gitu. Jadi aku mengurangi pemakaian powder. Terus untuk blush, di sini aku bawa ada 3. Di sini ada yang Nude Sticks, ini yang Naughty and Spice. Abis itu ada BLP yang Cheek Stain, yang shade-nya Cherry Tart. Sama yang terakhir ada Emina Cheek Lip. Ini aku suka banget sampai packaging udah jelek gini. Ini udah gak tahu deh yang keberapa, udah sering banget aku pakai yang shade-nya Marshmallow Lady. Aku biasanya kalau abis pakai complexion, biasanya di antara 2 ini. Jadi aku 2 gitu blush on-nya sekali pakai. Pasti pakai yang cream dulu, baru aku timpa lagi pakai si Cheek Lip-nya Emina. Biar long lasting. Terus ini ada brush di dalam sini. Terus masuk ke alis. Di sini aku punya 2. Ada yang dari Maybelline. Semua ini udah nggak tahu kemana lagi karena saking sering aku pakai. Udah lupa juga yang mana. Mungkin bisa dicari editor FB. Karena udah hilang banget, nggak tahu kemana. Terus habis itu sama pakai NYX yang Micro Brow Pencil. Ini yang shade-nya Espresso. Ini buat ngebentuk alisnya doang. Jadi kayak untuk ngebingkai sama untuk nge-fill in-nya pakai yang ini. Karena apa nggak langsung pakai satu ini? Karena yang ini itu dia tuh kayak hitam banget gitu, benar-benar langsung kerang banget gitu. Jadi aku nggak berani untuk nge-fill in pakai ini juga. Jadi nge-fill in-nya pakai ini. Abis itu ke highlighter, di sini aku cuman bawa 1, biasanya aku pasti bawa 2. Cuman ini lagi hilaf jadi bawa 1 doang. Di sini aku pakai yang BK yang opal, cuman ini yang liquid. Aku biasanya kalau pakai highlighter itu sebelum pakai blush on, jadi nanti blush on-nya itu kelihatannya kayak, jadi pas ditimpa blush on tuh kelihatannya glow-nya tuh enak gitu loh dilihatnya, enggak yang kayak kelihatan banget dia kepisah sendiri gitu. Abis itu untuk eyeshadow aku bawa 2 ini. Ini ada yang MAC sama yang Dreskin. Yang MAC ini yang Dusky Rose times 9. Biasanya aku cuman pakai 2 warna ini doang karena aku sebenarnya bukan eyeshadow person ya, tapi karena kayak takut dikira nggak formal, jadi aku pakai 2 warna ini doang, yang warna pink ini aku gabung. Abis itu untuk shimmernya aku pakai si Dreskin yang Satin Shadow and Fixer. Ini nggak tahu shade-nya apa karena bahasa Korea semua. Yang kayak gini, dan lucunya dia itu bagian depannya itu bisa buat sebagai eyeshadow primer, jadi udah langsung jadi 1. Lanjut ke bronzer. Di sini aku bronzer pakai yang MAC X Aladdin. Selain packagingnya lucu, tapi warnanya itu warna yang benar-benar aku inginkan banget di warna bronzer. Ini warnanya kayak gini. Aku tuh suka banget sama warna bronzer tuh yang kayak gini, itu benar-benar pas sama skin tone aku. Jadinya aku sangat amat suka pakai ini walaupun sayang makanya benar-benar di pinggir-pinggir. Makanya benar-benar di pinggir-pinggir sini nih, gak kena si ukirannya ini karena sayang, tapi aku suka banget pakai ini. Terus untuk mascara aku
ada tiga. Ada tiga di sini, ada ini eyelash curler, ini eyelash curlernya Shumura. Aku paling suka sama dia walaupun emang lumayan mahal untuk eyelash curler, tapi ini yang bisa membangkitkan kelentikan dari bulu mataku. Terus abis itu untuk maskaranya aku pakai dua, Maybelline yang The Falsies Push Up Angel sama L'Oreal Lash Paradise. Jadi aku gabung. Jadi aku pakainya L'Oreal Lash Paradise dulu. Karena L'Oreal Lash Paradise tuh kalau di bulu mata aku, dia tuh cuma ngenebelin doang, tapi dia nggak ngelentikin. Nah kalau ngelentikinnya itu aku biasanya pakai si Maybelline yang ini, yang Push Up Angel. Dua-duanya sama-sama waterproof, jadi nggak smudge di area bawah mata. Terus ini tinggal dua terakhir. Aku di sini selalu bawa punya Jarte Beauty. Ini namanya Aurora. Jarte ini salah satu merek lokal yang jadi kecintaan aku. Jadi dia bikin kayak beauty sponge tapi di dalam tempat gitu, dan tempatnya itu bawahnya ada kayak bulat-bulatnya gitu. Jadi kalau misalnya basah, kalian langsung taruh ke sini tuh enggak akan jamuran, karena dia juga udah ada udara yang terbuka gitu loh dari sini. Terus ini tuh kalau nggak dikasih air aja tuh udah sesquishy ini. Aku biasanya lebih suka dikasih airnya tuh dikit banget. Kalau dikasih airnya banyak banget, dia bakalan nyerap produknya tuh lebih banyak. Terus enak aja makanya tinggal gini-gini doang, dan kayak enak gitu dibawa-bawa, udah ada tempatnya jadi nggak kotor. Yang terakhir ini lagi jadi setting spray kecintaan aku. Itu adalah Lux Crime yang Stay Last Setting Spray yang ini. Ini bagus banget. Aku pakai complexion yang kayak biasanya tuh cepet banget hilang atau cepet banget nge-crack, itu pakai punyanya Lux Crime. Itu dia tetap stay, gak nge-crack, tetap flawless, dan dia itu ada efek glow-nya, dan efek glow-nya itu tahan. Jadinya aku suka, aku kan tipe pecinta makeup yang glowing. Jadinya aku membutuhkan ini. Cuman kalau kalian yang agak gak suka sama wangi yang terlalu strong, itu emang jadinya rada annoying, karena aku paling enggak suka ada wanginya terlalu strong. Dan menurut aku punyanya Lux Crime ini wanginya strong banget, wangi pandan strong gitu. Jadi kadang kalau mau pakai rada effort gitu, harus kayak tahan nafas dulu, terus habis itu langsung kipas pakai ini, habis itu udah selesai. Udah deh. Segitu aja makeup yang banyak ini. Jadi segitu aja videonya. Kalau ada yang pakai produk yang sama kayak aku dan kalian suka, bisa komen di bawah. Dan kalau ada dari kalian yang punya rekomendasi makeup khusus untuk look yang glowing, kalian juga bisa komen di bawah. Nanti aku bakalan beli dan coba, dan bakalan review di Instagram dan YouTube aku. Kalian juga bisa sekalian follow. Nama aku Natani Christy. Jadi jangan lupa di follow, jangan diliatin doang, karena kadang orang suka ngeliatin doang. Nah jangan lupa juga like video ini dan subscribe ke Female Daily Network YouTube channel. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu updatean video terbaru dari Female Daily. Thank you guys so much for watching, I'll see you next time.